adalah sejarah negeri mesti dititipkan. Mungkin para perempuan yang rajin menata perempuan, meletakkan bangkai kelopak bunga di tanah. Besok pagi, matahari menjadi kelihatan. Suara apa mengetahui saling dari gerak langit yang pernah patah. Anak negeri merangkai potongan kepala, hujan menyentuhkan ikan dan kaya nanah. Perempuanlah membuka kaki, berangkat kembali. Beri aku pilihan warna. Mungkin susunan huruf ini jadi bingkai abadi dengan keharuman membungkus kerentanan. Para manusia tua hanya bisa bergerak, membuka mulut, memuntahkan sejak perempuan yang berdiri setuju memuntahkan darah. Mari tuntun imajinasi itu. Karang-karang dan batu akan mencatat tangan. Itulah perempuan dengan tautan dan perbuatan mengijari perempuan dalam satu nafas. Dalam satu nafas.